Dengan media dengan kasus tindak pidana pencurian yang kekerasan dengan TKP Desa Pangkalan Kiai Lubang dengan korban yang pertama Haji Rubin. Dari hasil penyidikan Satreskrim Polres Kuningan, dari pelaku yang kita dengar awal lebih dari 20, ya, kita awal lebih dari 20 menggunakan samurai, ternyata hasil olah TKP dan pengembangan pelaku ada 5 orang. Dan alhamdulillah 4 orang sudah kita amankan, 1 orang masih DPO. Jadi 4 orang tersebut dengan inisial I, kemudian G, I, AS, AG, dan AG. Yang masih DPO adalah AG, ya. Jadi 5 orang. Kemudian ada beberapa barang bukti yang kita sita. Alat peralatan maupun perlengkapan. Jadi untuk peralatan, mereka menggunakan 1 unit kendaraan roda 4 merek CRV, ada 40. Jeban, kemudian alat peralatan pendukung lainnya yaitu gunting, obeng, kemudian golok, jadi golok bukan samurai, kemudian headphone, beberapa headphone, termasuk pakaian yang digunakan. Ini yang menjadi ciri khas mereka kemarin disampaikan oleh para korban, saksi korban, yaitu menggunakan sebo, pakaian hitam, kemudian beberapa celana nikah hitam, dan sepatu yang ditekap lagi digunakan di TKP, bekas lumpur, ya. Dan pada saat penyergapan ditemukan di shape off-nya dari para pelaku. Kemudian untuk ancaman sesuai dengan pasal KUHP pidana pasal 365 ayat 1 ayat 2, ancaman tertinggi kepada pelaku adalah 12 tahun penjara. Oke, itu aja untuk keterangan berkaitan dengan pengungkapan kasus curas dengan TKP Desa Pangkalan Kecamatan Kiai Lubang. Dan untuk penangkapan pelaku sendiri berawal dari mana ketemunya di Batam itu, awalnya gimana, Dan? Ya, jadi hasil olah TKP, kemudian hasil pemeriksaan kepala saksi dan korban, tim Resmob, ya, Satreskrim, berhasil mendapatkan informasi yang mengarah ke otak pelaku. Ya, otak pelaku yang kebetulan tinggal di Kuningan. Jadi menyiapkan fasilitas, menyiapkan tempat, dan menyiapkan target. Yang bersangkutan menghubungi rekan-rekan yang lain, kemudian memberikan target dan menyiapkan fasilitas. Nah, itu yang kita dalami, dan alhamdulillah mengarah ke pelaku. Kemudian hasil dari olah TKP dan keterangan saksi dengan ciri-ciri pelaku dan dibantu dengan saksi dari luar, ya. Jadi yang bersangkutan kita tangkap di rumahnya dan kemudian dikembangkan, ternyata betul didukung oleh barang bukti yang lain. Jadi yang bersangkutan menunjukkan tempat atau safe house-nya mereka menyimpan barang bukti atau peralatan untuk melakukan kejahatan. Kemudian dikembangkan lagi dan yang bersangkutan memberikan informasi tempat temannya yang lain berada di luar Kabupaten Kuningan.
hasil curian. Pelaku yang lain bisa mengarah ke belakang dan terus cara melacaknya itu sampai mengetahui kalau pelaku yang lain itu ada di sana. Jadi hasil interogasi juga, ya, jadi hasil interogasi. Jadi yang bersangkutan ini satu suku, satu kampung, tapi yang lain memang berdomisili di Batam. Jadi hasil interogasi yang pelaku utama ini, kebetulan masih ada teman keluarga. Jadi yang bersangkutan menyampaikan rekan-rekan yang lain cuma sebentar, tidak sampai 3 hari setelah melakukan aksi kejahatan, langsung berangkat ke Batam. Dan kami menggunakan yang bersangkutan untuk menunjukkan teman-teman yang lain, pelaku yang lain. Di otak pelaku orang Kuningan. Otak pelakunya orang. Otak pelaku orang Kuningan. Yang pelaku suaminya pemborong itu bukan. Yang suami dari pemborong itu bukan. Iya. Ya, istrinya yang pemborong. Untuk hasil pencuriannya sendiri gimana sih, Dan? Dari pelaku pencurian, hasil pencurian. Kami menyita barang bukti berupa uang tunai dan jam. Total uang tunai yang sisa dari hasil kejahatan 1.800.000. Yang sisanya 1.000.000. 1.800.000 plus 1 jam tangan. Dari berapa, Dan? Yang berhasil di total dari total kerugian kemarin kita perkirakan 100 jutaan. Cuma 100 juta. Oh, cuman 100 juta, ya. Dan sisanya 1.8 serta jam tangan selebihnya dipakai untuk foya-foya. Hobinya rental tak? Hidup ya?